Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so hari ni kita cerita sedikit lah pasal peraturan ya, peraturan untuk gel blaster. Alright, so peraturan ni adalah peraturan tidak rasmi yang kita set sendirilah. So diharapkan kalau anda semua yang sayang kepada permainan yang ni ataupun gel blaster yang ni, anda follow lah ya. Dan kalau anda jumpa yang tidak follow apa-apa yang saya cakapkan kemudian, kalau anda jumpalah kawan ke siapa-siapa sajalah, try lah tegur-tegurkan ya, sebab ini kita buat untuk kebaikan kita bersama. Alright, so ada beberapa peraturan yang tidak rasmi yang kita set lah, ataupun Blaster Mania set lah, bukan kata kita lah, Blaster Mania set. So harap anda semua try lah to follow. Kalau tak follow kat luar pun, time anda deal dengan Blaster Mania, anda try follow lah. Ada beberapa perkara di sini dan hari ni kita cover around dalam 3. So kita nak buat video pendek supaya anda mudah nak tonton lah. So ini adalah part 1. So yang pertamanya, tidak bermain blaster di tempat awam ya. So tempat awam maksudnya taman rekreasi, taman permainan. Ini memang no lah. Jangan main di situ. Alright, yang kedua, padang bola. So walaupun padang bola ni luas, pemandangan apa kosong, tak ada orang kan, jangan main di situ. Jangan ya, jangan. Dan sekolah memang tak boleh lah. Ini yang sangat bahaya. Kalau nak bawa ke sekolah memang akan membawakan bencana lah saya kata. Okay, sekolah pun no. Masjid, ha, ini pernah berlaku. Main di tepi masjid ke, depan masjid ke, ke belakang masjid, tempat parking kereta, ha, ini memang no. Tempat public memang tak boleh ya. Alright. Dan ada yang biasa, saya tak pergi tempat macam tu. Saya main di depan rumah, saya main di belakang rumah, tak boleh juga. Kenapa? Kerana anda ada jiran. Kalau jiran anda ni, dia dah terlihat anda main gel blaster dan dia tidak tahu benda yang anda main tu adalah gel blaster. So diingat anda sedang buat apa, latihan pengganas ke, ataupun benda yang anda pegang tu benda real ke. So dia akan jadi panik. Dan selepas dia panik, apa dia buat? Ha, apa lagi? Buat laporan lah. Dah buat laporan, ha, MIB akan datang. Ha, Man in Blue lah. You faham-faham lah siapa tu Man in Blue lah. Alright, so ingat, jangan main di tempat public, jangan main di depan rumah, jangan main di belakang rumah, tepi rumah ke, dalam rumah boleh. Ha, dan pastikan anda berkawan baiklah dengan jiran anda, sebab anda tak tahu jiran anda tu apa yang dia fikir. Kalau dia report, Man in Black akan datang. Man in Blue. Okay, yang kedua, ini peraturan yang kedua lah, peraturan tidak formal lah. Pakai cermin mata keselamatan dan pakaian yang sesuai ketika menggunakan blaster. Alright, sebab keselamatan mata tu penting tau. Blaster ni sebenarnya dia tak adalah bahaya sangat. Yang paling bahaya tertembak mata, itu je. Sebab kalau terkena mata, maybe mata akan cedera ya. Dan ini akan menjadi serious. So mata tu yang first kena jaga. So cermin mata keselamatan, tak kisahlah anda beli yang apa, DIY punya, beberapa ringgit punya ke, ataupun yang mahal sikit punya ke, ataupun kalau anda ada dirt bike, anda ada Google macam ni ke, anda pakailah. Mata tu kena jaga. Dan anda nak pakai macam ni pun tak apa, full face, okey je. Yang penting
anda jaga ya keselamatan mata tu semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Jangan suka-suka buka cermin mata tu. Dan kalau anda ada budget sikit, pakailah macam ni. Yang ini biasanya diguna pakai oleh pemain-pemain paintball. Tapi sekarang Airsoft pun dia pakai macam tu, Gel Blaster pun dia pakai macam tu. Tapi yang ini mahal lah sikit. Tapi kalau anda berbudget, apa salahnya? Full face, cover muka anda semua, mata dah tutup, dah memang cun lah. Kalau tak, muka handsome nanti tertembakkan cedera, tak baik lah, betul tak? Alright, so pakaian yang tidak sesuai. Yang tadi kita cakap cermin mata, sekarang kita cakap pakaian. Yang first kita cakap pakaian yang tidak sesuai. Apa pakaian yang tidak sesuai? Macam ni, ini dah komando ke, SWAT team ke, ataupun apa-apalah yang daripada Malaysia. Ataupun anda pakai pakaian macam ATM. No. Apa-apa uniform, uniform lah, badan apa, berkuat. Badan berkuasa, boleh panggil macam tu. Badan penguat kuasa, anda janganlah pakai. Sebab kalau anda pakai macam ni, anda akan mudah disalah fahamkan oleh publik juga. Jangan. Yang di Malaysia punya, jangan pakai. Yang luar negara punya, kalau dia formal pun jangan pakai. Yang polis ke, yang askar ke, yang apa-apa je lah, jangan. Apa yang patut anda pakai semasa main Gel Blaster, pakaian sesuai. Macam ni je, fancy je. Pakai seluar pendek pun tak apa. Ataupun yang macam ni, anda nak berfashion-fashion pun boleh. Tapi tak usahlah anda pakai semua tactical. Lepas tu macam anda ni badan beruniform ke apa. No. Kalau anda pakai macam ni, okey. Macam ni, okey. Okay? Dan yang penting sebenarnya, anda berkasut lah. Pakai kasut sebab maybe anda cedera kan. Jari kaki ke apa. Janganlah berkaki ayam ya. Okey. Jangan lah. Alright. So ini yang ketiga. So selepas ni kita akan tamatkan video ni. Dan kita sambung pada part kedua ataupun part ketiga. So ini sangat penting. Tidak menyakitkan atau mencederakan binatang dengan blaster. Banyak yang minta blaster dengan Sean. Nak beli untuk tembak ini, tembak itu, tembak ini, tembak itu. No. Yang biasa jadi mangsa yang korang nak tembak ni kucing. Okay. Lepas tu, anjing. Kucing jiran kau datang rumah berak ke kencing ke, kau tak minat. Anjing jiran kau yang datang rumah depan ke kencing ke berak ke ataupun dia menyalak kau ke. Jangan tembak benda ni sebab ni haiwan peliharaan daripada jiran anda. So, dan juga yang biasa kata apa gagak biasa duduk depan rumah lah, apa kat pokok depan lah, korang nak tembak dia lah. Jangan. Yang ini pun memang biasa, mangsa. Mangsa yang paling saya selalu dengar, korang nak tembak cicak. Walaupun saya tahu kalau anda matikan cicak ke apa, anda akan mendapat pahala ke semua tu. Tapi try janganlah. Sebab blaster bukan digunakan untuk tujuan yang ini ya. Bukan untuk tujuan menghalau apa-apa ataupun menembak apa-apa. Sebenarnya dia untuk game. Okay. Dan yang ni, mangsa yang selalu saya dengar, sebab dia curi makan you punya buah lah, you punya ni lah, you punya sampah lah ke apa. Bukan dia nak kacau anda tu sebenarnya. Sebab tempat tinggal dia dah makin lama makin kurang. Sebab kita buat penebangan hutan lah untuk pembangunan kan. So mana dia nak cari makan? Dia datang macam tu je lah. Okay? Jangan lah. Jangan. Dan Sean memang sangat benci kepada sesiapa yang cederakan binatang kecil. Kalau saya tahu anda nak beli blaster untuk tujuan yang ini, inilah korang akan dapat. Memang serius, saya akan block terus. Saya tak bagi chance lah. Sebab saya memang tak minat lah dengan apa tujuan korang beli blaster untuk yang tu. Sebab macam kesian lah, you tahu tak? Kesian. So, kalau anda tembak benda tu ataupun tembak binatang-binatang yang saya bagi tahu tadi, memang anda tembak di depan rumah ke, di belakang rumah ke, tepi rumah ke, semua kan, sebab binatang tu kan memang di depan rumah ke belakang rumah kan, ataupun di atas pokok di hadapan rumah kau ke, apa yang jiran anda nampak. Sebab anda tembak di luar, so kalau dia nampak, memang Man in Black akan datang lagi ataupun Man in Blue akan datang lagi. So memang Jangan ya. Sebab kalau nak halau binatang-binatang macam ni, ada cara yang betul. Ada cara yang betul nak halau apa binatang perosak ni. Caranya apa? Ini.
Daisho, ini pun berapa ringgit satu. Apa yang anda nak halau, ada je. Anda nak halau kucing, ada. Anda nak halau anjing, ada. Nak halau ular pun ada, tengok. Nah, halau apa ni? Ni semut pun ada. Macam-macam ada. So, belilah. Beli. Beli apa produk yang khas macam ni. Untuk halau apa yang anda tak minat. Ataupun, ini. Kalau ini dah memang consider ke chemical sikit lah. Dia buat ni apa, semburan kencing harimau. Pemenang produk inovasi, siap pemenang produk lagi. Dan memang sudah terbukti lah, tengok babi hutan pun dia boleh halau. Tengok monyet, ada musang, tikus, anjing, tupai, cicak, kambing, burung. Boleh kata hampir semua binatang lah yang takut kepada harimau, dia halau. Dan juga ada yang ni, brand satu lagi yang sebelum ni saya pernah. Bukan kata saya penjual barangan yang ni ya, cuma saya nak bagi alternatif lah. Janganlah gunakan blaster untuk tujuan tu. Benda sedia ada kan ada. Percaya tak dia ni berkesan? Kalau tak, abang-abang ni tak akan begitu happy nampak. Thumb up 2, dia bagi like tu. Dan kalau betul lah katakan anda dah cuba, anda dah try, lepas tu mungkin dia tahan sekejap saja, maybe 2-3 minggu, lepas tu binatang perosak tu datang balik. Apa yang patut anda perlu buat? Bukan halau, tapi kalau dah memang dia orang degil macam tu dan dia merosakkan hasil tanaman anda ataupun hasil tanaman usaha keras anda tu, anda sedih, lepas tu anda rasa macam tak tahulah nak macam mana, panggillah dia ni. Panggil pemburu. Pemburu ada, daripada perhilitan pun ada, orang persorangan pun ada. Panggillah, sebab binatang perosak dah, kalau dah degil sangat, inilah dia cara yang sepatutnya anda guna. Dan bukan membeli blaster untuk membuat tujuan yang itu ya. Blaster bukan dibuat untuk tujuan menghalau-halau binatang apa perosak-perosak ni. Dan kalau anda bagi tahu you nak beli blaster sebab nak guna untuk tujuan tu, memang anda akan kena block lah. Alright, so sampai di sini saja part yang pertama yang ni. Kita bagi tahu 3 dan ada lagi selepas ini peraturan-peraturan yang tidak rasmi yang Sean fikirkan. So kita jumpalah pada part kedua nanti. Dan ingat, mesti kena follow lah. Kalau anda ada member yang memang buat perkara yang sama macam apa yang saya cakap tadi, try lah tegur-tegurkan. Alright, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye. Thank you.